Bintang Muda Indonesia, Egy Maulana Fikri, kembali tampil gemilang saat membantu Lecce Gedang 2 meraih kemenangan 2-0 atas Anillo Krasiki Kores. Dalam laga tersebut, Egy memulai pertandingan sejak menit pertama. Pada menit 30, ia berhasil mengeksekusi penalti dengan baik. Dan pada menit 61, pemain kelahiran Medan itu memberikan assist kepada Karol Glandowski. Bahkan ia beberapa kali mempertontonkan aksi-aksi lincahnya, hingga ia mendapatkan tackle keras dari lawan. Dan berikut ini, LR Hubol akan tampilkan skill Egy Maulana Fikri bersama Lecce Gedang. Zadań się od przebramek ma asysty